Assalamualaikum. Kali ini saya ingin coba berbagi cara membuat keterangan waktu seperti ini berbahasa Indonesia yang terdiri dari nama hari, tanggal, angka tanggal, nama bulan, serta angka tahun. Dan waktu ini akan berganti secara otomatis. Misalnya sekarang hari Senin 14 Februari, maka besok dia akan secara otomatis berganti menjadi hari Selasa 15 Februari. Bagaimana caranya? Langsung saja kita buat di sini. Nah, rumusnya seperti ini, sama dengan today. Nah, yang muncul adalah format seperti ini, yaitu format yang semuanya terdiri dari angka. Dan ini bukan format Indonesia karena tanggalnya di tengah, angka tanggal di tengah, kemudian bulannya di depan. Dan semuanya angka. Dan bagaimana untuk merubahnya menjadi seperti ini? Kita klik kanan, kemudian format cell. Nah, ini di sini adalah format untuk English United States. Ya, ada banyak di sini format. Nah, ini yang ada nama harinya, nama bulannya. Apabila kita gunakan, maka jadinya seperti ini, Monday February 14. Berarti ini pun format luar, bukan format Indonesia. Ada banyak format, tetapi semuanya tidak cocok, ya. Bagaimana kalau kita alihkan ke Indonesia, misalnya nah, ternyata format Indonesia lebih sedikit. Ini pun hanya ini yang menggunakan huruf, ya, nama bulannya Februari 14, Februari 2002. Tidak ada nama harinya. Nah, untuk menambahkan nama harinya, maka kita perlu mengcustomnya. Jadi kita pilih custom, kemudian format ini kita rubah menjadi seperti ini. Kemudian ini kita hapus. Nah, seperti ini. Nah, sudah jadi, ya, di atas ini sudah terlihat. Di sini kita bisa lihat hari Senin 14 Februari 2002. Klik OK. Demikian, semoga bermanfaat.